やれやれだわ、グース。あんた、何にでも名前はあるって言ったわよね。私も名前をつけるわ。ストーンフリー。どうしたって。一の肩。レクイエム。キャオリー。術式ハンター。全集中。水の呼吸。Alright.ABA ya teman-teman ya, baru aja update. Pas banget update-nya begitu JoJo Stone Ocean rilis tanggal 1 kemarin. Langsung di ABA juga rilis juga. Jolin Kujo emang luar biasa, pinter juga sih si pare anjir ya. So ya, ini dia untuk Jolin deh, harganya murah banget cuma 2100. Ya kalau gak salah 2100 banget di sini. Nih waduh, sorry yang link nge-lag. Biasa guys, biasa, pasti render. Ini masih nge-lag ya teman-teman ya. Ini Jolin Kujo ya. Harga cuma 2100, so it's quite cheap. Jadi kalian bisa langsung beli aja, bisa langsung coba pakai teman-teman ya. Let's go, kita coba pakai langsung aja coy. Dengan ping normal. Alright, langsung. Skill pertama, Barrage. Oke. Okay. Ini Barrage-nya rada beda daripada karakter JoJo pada umumnya teman-teman ya. Biasanya karakter JoJo kan dia Barrage-nya kagak ngedash gitu ya. Dia enggak ngedash dan biasanya itu kita bisa puter, Pak. Sekarang nggak bisa kalau untuk Jolin ya. Untuk Jolin nggak bisa. Jadi khusus untuk Jolin, dia tuh kalian mesti dari agak jauh atau dekat juga bisa. Sebenarnya dekat juga bisa, tapi kalian nggak bisa muter tuh. Kalian nggak bisa puter. Jadi nggak bisa kena full damage ya teman-teman. Jadi kalian mesti akalin. Mungkin pakai ladder bisa, I don't know. Mungkin bisa teman-teman ya. Skill kedua langsung aja cuy. Kita cepet-cepet aja ya. String trap. Ya as simple as that. Ya gitu doang udah. Sesimpel itu. Ya sesimpel itu. Jadi kalian bisa langsung pakai aja teman-teman ya. Itu kalau nggak salah tembus blok deh. Ya kalau nggak salah dia tembus blok deh. Bentar kita coba ya. Iya, kalau nggak salah tembus blok. Kemen gue udah sempet coba sih, dan ini kayaknya tembus, ya kan ya? Wait, ini blok kan? Nah ini blok, kita coba ya langsung ya. String tuh ya, tembus blok. Gila nggak sih teman-teman? Tembus blok loh. Bayangin teman-teman. Langsung send barrage. Bisa, maybe kalau dipakai raider kayak gitu nggak tahu sih. Ya mungkin timingnya masih lebih tepat lagi teman-teman ya. Ini karakter ada susah sih, ada susah sedikit ya teman-teman ya. Langsung ke skill ketiga, string barrier. Yap, begitu. Dia ngedamage abis itu kayak mentalin diri kalian ke belakang, dan itu setahu gue iframe. Ya, setahu gue itu iframe deh, setahu gue. Iframe atau ngeblok projectil ya? Kayaknya iframe deh, kita coba ya. Dan itu kayaknya bisa langsung dipakai deh, kita coba ya. Bisa langsung dipakai nggak ya pas kita lagi diserang? Coba. Oh, nggak bisa dipakai pas kita lagi diserang. Iframe. Yap. Ya kayak semacam iframe gitu lah teman-teman. Jadi kalian kayak nggak bisa diserang gitu ya. Gak bisa dicek juga sih, aja susah kalau kayak gitu, soalnya kan mundur ke belakang gitu kan. Itu susah dicek ya teman-teman ya. Langsung yang skill keempat, Stone Punch. Ya gitu doang, damage-nya 15. It's okay. Ya itu aja untuk skill-skill base-nya teman-teman ya. Kita langsung awakening aja, oke okay? Eh bentar, kita coba yang untuk ngerusak bloknya dulu. Setau gue yang 4 gak ngerusak deh. Yang 4, oh oke okay. Oke okay, sekarang Stone Punch ngerusak blok ya. Kemarin gue coba enggak loh. Sekarang Stone Punch ngerusak blok. String Trap juga tembus blok. String Barrier. String barrier enggak, stand barrage enggak ya? Oke, berarti stone punch sekarang enggak rusak blok ya? Lah, sekarang enggak loh. Loh, kok gitu? Dih, apa sih gak jelas banget? Oke, berarti yang keempatnya enggak ngerusak blok? Kok jadi gini sih? Gak jelas banget aja. Kok gak jelas gitu sih? Coba. String enggak kan ya? String enggak. Stone punch? Enggak. Oke, berarti stone punch enggak ya? Benar-benar cuman yang ngerusak blok, bukan ngerusak sih. Tembus blok itu adalah string trap doang. Stand tap doang, kita kan bisa langsung combo aja. Combo, bisa gak ya coba? Aduh, gak bisa pak, kayaknya pak kalau stand baris pak. Stand baris soalnya kayak ngedash ke depan gitu. Susah sih kalau dipakai untuk ladder. Oke, let's go, kita coba ya. Awaken. Yare dawa yo. GG Gaming. Let's go. Kita langsung coba skill pertama, Burn Barrage. Anjir. Gila sakit banget, pusat. Tapi darah kalian berkurang kalau kalian perhatiin tuh ya. Darah kalian berkurang setiap kali kalian pakai skillnya cuy. Oke, string grab sama kayaknya ya. Ya sama. Oh enggak, tapi kita maju ke depan gitu. Oke. Maju ke depan dan ngedamage lagi teman-teman ya. Oh, bentar. Itu gua bisa combo pas lagi string grab kah? Coba burn barrage. Bisa sambil combo kah? Enggak bisa sambil combo ya. Unravel apa nih? Oke, ini apa nih? Skill apa tuh? Combo extender kah maybe? Maybe combo extender ya. Coba bentar, gua coba string grab sambil gua combo bisa enggak? Oke, gak bisa ya. Itu aneh banget kenapa ada 4,1-nya dah. Anjir gak jelas banget. Padahal gue gak nyerang apa-apa loh. Oke. Unravel nih kayaknya untuk ini teman-teman ya. Untuk apa? Untuk combo extender. Maybe. Kayaknya untuk reset combo. Dan kayaknya itu iframe juga. I don't know. Kita coba. Soalnya kalau di animenya Jolin, itu dia kalau badannya dirubah jadi benang gitu, dia kayak iframe, Pak. Kita coba unravel ya.
I'm not sure. Gua digebukin juga, imagine. Bentar, kita coba lagi unravel ya. Kita coba lagi. Apakah ini iframe? Kita coba. Unravel. Oke, gua enggak tahu itu. Kita susah banget, Pak, ngecek untuk iframe ya. Susah. Kayaknya sih iframe sih itu sih. Soalnya di animenya kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan badannya si Jolin berubah jadi benang, dia tuh kayak tembus serangan apapun gitu loh. Ingat gak sih waktu si Jolin kemarin kita nobar gitu? Dia badannya berubah jadi benang kan? Nah, itu dia enggak bisa ditonjok anjir, tembus gitu kan. Jadi ya udahlah. Kita coba stitch ini kalau enggak salah nge-heal deh. Ya, stitch nge-heal ya. Dan kalian perhatiin tuh. Enggak cuma darah kalian nambah tapi bar awakening-nya juga berhenti ya. Jadi untuk nahan bar awakening kalian supaya tidak turun terus, teman-teman ya. Ini lumayan bagus sih skill-nya. So ya, itu aja untuk Jolin. Simple dan it's quite hard. Quite hard, teman-teman ya. Apalagi kalau udah awaken itu anjir sakit banget, Pak. Baratnya kalau kena meninggal sih kalian sih. Cuma ini sayang banget karena dia enggak bisa ngerusak blok ya. Ya. Sekarang ngerusak blok ya kan? Aneh kan? Selamat, Anda kena prank. Gue baru bilang dia gak bisa ngerusak blok, tapi sekarang bisa, Pak. Apa karena abis string snap ya? Karena tadi gue string snap, abis itu gue stone punch kali ya. Coba, stone punch. Oke. Itu ternyata, Pak. Abis kalian string trap, itu untuk beberapa waktu dia ngeblok lagi, itu kalian bisa langsung ngerusakin pakai stone punch ya. Oke. That's new, itu baru ya. Gue baru tahu juga tuh, kalau kalian stone punch doang, dia gak bisa, Pak. Ya. Kalau stone punch doang, dia gak rusak. Nah, nih. Sekarang ngerusak blok sih. Ini gimana sih karakternya? Gue gak ngerti aja. Ya udahlah. Langsung rengket Iguzo. Alright, first match. Lawan gue langsung ini dong anjir. Santuy cuy, buset, santuy buset. Shiro, hati-hati dia bisa lempar gitu kan. Dia bisa lempar. Langsung aja skill 2. Oke, gak kena anjir. Oh my lord, oke, darah gue ngebug pula anjir. Oke. Spring barrier. Wait, gak bisa. Stone punch. Nih, gak bisa ngerusak blok sekarang anjir. Wait. Oke. Ah, kan. Nih, ini yang baratnya rada butuh penyesuaian, teman-teman ya. Wih, kena. Oke, gue gagal. That's me gagal. Stone free. Stone barrier. Oke. Blok dulu. Dia kok gak lempar-lempar anjir. Lu kan bisa lempar lu anjir. Oh my god, gue lupa ada Tosaka. Oh my god, swing trap. Wait, gak kena. Oke, mampus, kena, mati, yay. Oke, sip. Shiro, gue gak tau kenapa dia gak lempar itunya ya. Padahal dia bisa lempar lu, bener-bener lu. Dia gak pakai untuk lempar, wait. Gak kena. Oke. Apain dia Ruayas anjir? Ngapain kamu Ruayas? Hah? Ngapain kamu Ruayas? Ih, kemana dia bayangin? Oke, swing tap. Oke. Lumayan. Barrier. Oke. Gak kena. Stone punch. Ih, gak kena. Di, stone punch gua kena. Barrage. Oh, kena. Aduh, ini yang barrage-nya rada susah, teman-teman ya, karena dia mesti kena. Ih, kena. Gagal mulu anjir, imagine. Shit, no. Oh, dia baru dilempar. Oh, wait, gak kena. Aduh, padahal itu bagus banget loh untuk kita ngecek sebenarnya apakah bisa tembus projectil apa enggak. Dang, sakit anjir. Dipentung pakai koran, sakit anjir. Ampun bang. Mau kemana kamu, Di? Kok kamu diem? Aduh, gue padahal pengen coba baret di atas, gak bisa coy, ternyata coy. Stone punch, meninggal. Alright. Gue padahal pengen coba barrage di atas tapi gak bisa, teman-teman ya, gue gak ngerti. Aduh shit, gue lupa. Barrage, sting barrier. Oh my lord. Oke, santuy. Dia lempar. Wait, kena. Oh mampus, aduh kena. Stone free. Oh kena, oke sip. Oke. Wait. Jangan sampai di blok lagi, Pak. Itu gue kena mulu anjir. String trap. Wah, gak kena. Santuy cuy. Santuy. Oh, kena. Aduh, baratnya. Baratnya rada-rada ya. Barrier. Oke, sip. Apain, bos? Aduh, malah gue yang kena anjir. No. Oke, gue awaken. Yare, tau ah. Awaken gue, coy. Mau ngapain kamu? String trap. Aduh, gak kena. Imagine. Unravel. Oke, sip.
Asumsi pertama, burn barrage. Shit man, oh shit man, darah gue berkurang aja. Gak enak banget. Heal dulu, heal. Oke, okay, heal dulu. Enak aja nggak heal? Enak pak? What? Gue langsung unravel. Gimana dia belum mati pak? Dia belum mati. Langsung string grab aja. Kena. Asus skill pertama. Aduh, sayang banget Zero Ayas. Dia nggak boleh sampai awaken sih. Gue baru inget loh. Zero nggak sampai, nggak boleh sampai awaken loh. Awaken mati sih kita. Kalau dia sampai awaken kita mati sih. Oke. 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 Langsung burn barrage sih. Gue berhasil burn barrage mati sih. Burn barrage. Oh mati loh. Mati. Mati. Aduh dia berubah dong. Dia berubah dong anjir. Aduh. Heal. Heal sebanyak-banyak, Oke, okay. Blok, si grab. Mampus, anjir gue langsung mati. Wah, GG, Zero Awaken, wah. Kacau, Zero Awaken. Wah, Zero Awaken, no. Anjir, Zero Awaken, no. No. Zero Awaken, no. Stone free. Oke. Oke. Aduh, anjir, gila sakit banget, pak. Anjir sakit banget pak, gila Zero kalau udah awaken OP anjir. Wah gila gimana ya, Zero udah awaken, aduh. Gue cuma bisa kabur doang sih anjir. Dang, kita gagal ngeburu dia pas dia belum awaken anjir. No. Oke, okay. Oh kena lu. Aduh, no, dia Zero Ayas. No, Stone Barrage. Aduh sakit-sakit anjir, Stone Barrage. Oke, okay. Stone Free. Oke, okay. Oke, okay. Oke, okay. Wait, gak kena. Oke, okay, gak kena. Oh, sip. Habis. Sip. Mantap. Darah gue tinggal setetes. Anjir, kita... Anjing, gue dilempar bangke. No. Anjir. Sumpah, dia awaken langsung habis, pak. Dua stack darah gue, anjir. Gila, gokil sih emang, Zero. Gila, gokil. Anjir. Ya. Ini masih, ya, namanya baru match pertama gitu kan. Oke. Walaupun gue hampir menang, loh. Anjir, guys. Emang dajul gitu. Tadi dikit lagi, loh. Dia pas banget, awakennya pas darah dia tinggal sedikit dong. Anjir lah, yaudah let's go. Okay, let's go. The second match lawan Jolin juga dong. Mirror match dong anjir. Tenang. Mampus lu yang kena. Apa lu? Lu dulu yang kena. Okay, santuy. Darah kita sama anjir. Dari kita sama, jangan sampai gue kena string grab-nya sih yang penting sih. Jangan sampai kena. Cara untuk menghindari string grab sebenarnya gampang teman-teman. Kan lompat-lompat aja pak. Bisa menghindari gitu. Ih dia kena. Aduh, di string barrier dong anjir. Mampus lo. Kena. Oke. Okay. Kan lompat-lompat itu susah soalnya dia nggak auto aim ya. Paling pikir tuh auto aim kan enggak, itu enggak auto aim, pak. Tuh, enggak auto aim. Cuma kayak lompat aja udah bisa berhenti gitu. Aduh, enggak kena dong stone punch gua. Oke. Okay. Barrier. Wait. Oke. Okay. Mati lu. Sama-sama bares gak tuh, imagine. Wes santai dong. Santai dong, gantian gua string step ya. Tadi udah string step kan? Gantian dong. Aduh, enggak kena dong imagine. Wait. Aduh, anjir, itu kayak di-block deh. Iya enggak sih? Ini kayaknya bisa nge-block deh. Iya gak sih? Apa perasaan gue doang ya? What? Tuh ya kan? Tuh. Itu iframe barusan kalau kalian perhatiin tuh. Itu dia iframe barusan teman-teman ya. Jadi yang string barrier itu dia kayak iframe gitu pak. Ini stomp lu berhenti. Mati kau. Tidak kena dong imagine hype. Tidak kena. Aduh kena. No. What? Kena mati lu makan tuh barrier gue. Iya ini barrier kayak iframe sih teman-teman ya. Iframe sekaligus ngeblok gitu. Wih, dia malah maju ke depan dong. Tuh, dia juga barusan iframe tuh. Dia barusan iframe juga. Sama-sama stone punch gak tuh, anjir. Sama-sama stone punch. Ih, gak kena. Awas, jangan sampai kena. Jangan kena spring trap dia. Awas, jangan sampai kena. Tidak mau, gue sampai kena. Gak kena. Tabur. Gak bisa. Mampus, lu mendekat tuh sini lu. Aduh, malah gue yang kena dong imagine. Tapi gak apa, darah dia udah lebih sedikit dari gue ya. Oke, santuy. Ini mirror match gini gampang coy. Yang penting jangan sampai kena string trap-nya doang sih, itu kejauhan, pak. Ngapain lu pakai sejauh itu gitu? Pakai tuh segini. Aduh, enggak kena dong imagine. Pakai itu jangan jauh-jauh, teman-teman ya. Aduh, anjir. Wah, anjir. Dajul kesel banget gua, anjir. No, ngeselin banget ya Jolin ya.
rada kelangki. Aduh, kena dong ajar. Padahal gue pas lompat loh. Berarti dia agak-agak lompat gitu juga masih bisa kena teman-teman ya. Aduh, nggak kena dong injury magin. Makan tuh anjir. Barrier. Sama-sama barrier ya tuh anjir. Duh, dari kita sekarat pak. Dua-dua sekarat pak. Gak kena. Gak kena pak. Gak kena. Oke. Kena lu. Kena lu. Mati lu. Oke. Mati. Itu kalian kalau udah berhasil string trap, kalian combo langsung skill 1 aja lah anjir. Lebih gede kayak damage-nya daripada coba-coba ladder ya. Ribet. Ih, kena dong. Ih, kena dong. Barrier. Aduh, terlambat barrier gue ya. Aduh, kena duluan sih anjir. Sorry. Santuy. Dia berapa sih? Oke, dia bentar lagi juga bisa awaken sih sama kayak gue sih. Oke. Dia bentar lagi juga bisa awaken, enggak kena. Enggak kena juga. Imagine. Mampus gue yang kena. Mampus, sama-sama barrier gak tuh? Dua-duanya iframe. Dua-duanya iframe anjir. Santai, dia bisa spring trap lagi kayaknya. Dia bisa kayak spring trap lagi. Dia kayak bisa, tuh kan. Spring trap. Aku juga bisa dong. Tidak kena tapi anjir, tuh kan. Ih, kok bisa rusak sih blok gua anjir. Gak jelas loh. Gak jelas anjir, sumpah. Gak jelas banget anjir. Oke. Gak jelas banget bisa rusak bloknya. Gua gak ngerti dah kenapa bisa rusak blok ya. Gua gak ngerti juga anjir. Gak kena dong. Emon else ini anjir. Emon moment gitu kan. Mampus. Ih, bisa hancur dong. Ih, kok tadi ada yang bisa hancurin, ada yang tidak anjir. Apa sih, gak jelas banget sumpah. Kadang-kadang aneh juga ya anjir. Ih, kena. Oke. Cukup. Gue masih bisa stone punch. Oke. Sabar, satu lagi Barrage. Aduh, gak kena dong anjir. Malah gue yang kena cuk. Sakit banget anjir, gila Barrage. Walaupun Barrage susah dikendalikan, tapi sakit loh anjir. Gantian gue. Bye. Wah, dia awaken gak tuh anjir. Oke, gue awaken juga. Mau ngapain kamu? Mau string grab? Gak bisa, aku duluan ya string grab ya. Langsung. Wah, ih, gak kena dong anjir. No. Unravel. Oke. Ya oke, itu sakit banget sih anjir. Unravel. Walaupun damage-nya 15, tapi lumayan banget pak. Iframe-nya sakit banget anjir. Oke, santuy. Dia mau nge-heal kan? Gak bisa, mau kemana kamu? Aku string grab kamu ya. Gak kena. Ini gak kena anjir. String grab. Gak kena anjir. No. What? Oke, santuy cuy. Heal dulu. Sama-sama nge-heal gak tuh? Sama-sama nge-heal gak tuh? Anjir, gue kena luar cu. No, string grab, mampus. Mampus lo. Ih, kok malah gue yang mati, Dik? Dik, gak jelas banget anjir. Dik, gak jelas anjir. Apa sih? Kok bisa gitu sih? How? Dia sekarat banget sih. Dia sekarat banget. Aduh, anjir. Dia habis. Wait, mau kemana kamu? Aduh, di iframe gak tuh sama dia, anjir. Barat. Aduh, anjir, sakit, Pak. Oke, santuy. Dardi tinggal satu kan ya? Oke. Dardi juga tinggal satu, Pak. Wait, gak kena. Wait, santuy. Santuy. Stone punch. Aduh, gak kena. Barrier. Mampus, kan mati lu. Masih bisa gak? Dia masih punya satu nyawa. Dia masih punya satu nyawa, sama kita ya. Nyawa kita sama, coy. Nyawa kita sama. Tight nih. Gak kena. Gak kena juga. Aduh, anjir. Sakit, cok. Bangke. Ih, gak kena apaan sih? Barrier. Aduh, anjir. Gua mati. No, gua mati. No. Diam kamu. Aku mau render ibu. Ih, gak jelas banget render. Kok gak bisa sih, anjir? Stone free. Oke. Jangan sampai kena. Sini kamu. Sama-sama gak kena gak tuh, anjir? Oke. Sabar, santuy, gak kena kan? Aduh, gak kena juga string trap gue sama, cok. Sabar, santuy. Gue pengen ngedeketin, takut, anjir. Dia punya buat ini soalnya. Tuh, punya itu, pak. Sakit, pak, anjir. Oke, kalian. Anjir dong, dang, man. Dia pinter, cok. Kena lo. Kena lo ya, sekarang lo ya. Gantian lo ya. Awas, pak, stone punch.
Stone Punch. Oh, sama-sama dong tuh. Sama-sama dong. Gua duluan. Yes, yes. Okay, shit. Oh, shit, man. Am I gonna die? Oh, man, I'm dead. I'm dead. No, you dead. You dead, man. You dead. You understand? You dead. GG. Lihat darah gue tipis banget, Pak. Lihat darah gue tipis banget. You dead, man. Darah gue tipis banget. Anjir. Imagine GG Gaming. Okay. Jolin, ya. GG Gaming, sih. Let's go next match. Alright, last match, let's go. Jolin Chujo ya. Siapa kalau lawan ini? Wah, Ulquiorra dong anjir. Alright. Ah, kenapa lawan Ulquiorra lagi sih anjir? Tadi gue sempat lawan Ulquiorra dan dia lari-lari, Pak. Ini enggak sih untungnya sih. Oke. Okay. Ih, dih. Kok dia enggak knockback gitu anjir? Oke. Okay. Oke, okay, ini yang skill pertamanya gue masih belum bisa, Pak. Sumpah skill pertamanya gue masih belum terbiasa sih anjir. Kena. Gagal. Stone punch. Gak kena. Barrier. Langsung ya skill pertama. Ini Baratsha anjir. Mau kemana kamu? Oke, bye. Oke. Okay. Santuy cuy. Stone punch. Oh shit, man, dia lompat dong anjir, imagine. Gak kena. Barrier. Ini pas banget. Gue menghindari, Pak. Lihat gak barusan? Gue iframe anjir. Mau kemana kamu? Oke. Okay. Untung gue barusan iframe loh. Sumpah itu gue barusan iframe. Kalau gue berhasil kena combo anjir. Sumpah. Stone punch. Aduh. Tadi bisa kena, sekarang gak bisa kena. Stone punchnya pasti lagi kayak gitu anjir. Oke. Okay. Gak kena. Anjir, itu ngikutin ya skill itu ya. Dajjal. Gue gak pernah nyoba Ulquiorra sih. Mampus gak lu? Sakit pak, Ulquiorra pak. Widi. Aduh, gak kena lagi stone punch gue. Gak kena. Oke, sip. Santuy. Untung aja anjir. Spring trap. Aduh, sakit anjir. Oke, Barrage moment. Barrage yang gak bisa kena full mulu. Dari tadi gak ngerti gue gimana caranya, Pak. Makan tuh stone punch gue. Oke, sip, kena. Langsung Blok spring trap. Oke, kena. Langsung skill pertama aja. Didi, kan. Itu gue gak tau tuh nge-lag apa emang begitu ya, anjir. Iframe dulu dong, bos. Iframe moment aja nih. Ini Jolin enak sih, biasa sih, sumpah. Gue suka sih biasa Jolin. Anjing, sakit, Pak. Dang, that skill, man. Gue masih gak ngerti, sumpah, skill itu sampai sekarang. Gila, ngeselin banget, anjir. Oke, ini asik sih. Anjir, sakit, Pak. Oke. Barrier. Oke, spring trap. Oke, kena lo ya. Kena, tapi gue lagi kayak gitu, imagine. Barrage. Aduh, oke. Santuy, cuy. Oke. Wait, gak kena juga. Oke, gak kena juga. Santuy. Stone punch. Wah, gagal, Pak. Spring trap. Aduh, gak kena dong, anjir. Why? Kok gak kena sih, anjir? Wait. Anjir, padahal gue barusan barrier loh. What the heck? Mampus kena. Oke, sip. Oke. Alright. Santuy. Langsung spring tap-nya bisa gak sih? Bisa. Bisa dong. Aduh, gagal. Gue gagal stone punch. Harusnya di pukulan ketiga aja gue berhenti, anjir. Barrier. Gak kena. Oke. Barrage. Aduh, Barrage-nya. Sumpah, Barrage-nya rada-rada aneh, anjir. Pakai Jolin. Kalian butuh terbiasa sih, anjir. Kalian butuh terbiasa sih untuk barisnya Jolin ya. Gak kena juga stone punch gue. Ow. That's hurt bro. Santuy bro. Barrier. Gak kena. Barrage. Mati kamu. No. Mau kemana? Waduh, anjir, dia bisa menghindari dong pakai itu dong, anjir. Gue baru tahu dia bisa menghindari pakai itu. Ow. Oke. Chill, bro. Damn, di Ulquiorra. Damn, man. Chill, bro. Damn, dia udah setengah darah sih. Iya, mau kemana kamu? Ini gak kena dong. Aduh, gak kena dong, anjir. Oke, barrier. Oke. Okay. Kena. Barrage. Barrage-nya gak jelas, anjir. Jolin nih barrage-nya susah, Pak. Gue gak terbiasa, anjir. Jangan pakai string trap dulu karena percuma gitu kan. Gak ada skill yang bisa ngedukung kalian.
M1 pun susah gitu. Bisa sih emosi. Bisa enggak? Aduh, enggak kena dong anjir. Oke, okay, barrier. Oke, okay, time to. Wah, gua ketahan barrier gua sendiri. Imagine. Stone punch. Aduh, enggak kena. Barrage. Dan nge-lag barusan. Imagine nge-spike ping gua 500 baru tiba-tiba. Dang, man. Santuy, cuy. Aduh, duh, anjir. Ping gua 400. Help. Ih, kena. Kena. Stone punch. Barrier. Barrier. Anjir. Oh shit, man. That's hurt, man. Oke. Okay. Ini nge-lagnya anjing banget sumpah. Barrage. Oh shit, man. Oke, okay, time to awaken, man. Time to fucking awaken, man. Time to fucking awaken, man. Waduh, dia awaken juga dong, anjir. Dia awaken juga dong. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, santuy. Oke, okay, santuy. Burn barrage. Oro. Ih, kena. Wah, kena walaupun sedikit doang, anjir. Kena sedikit doang, anjir. Wah, anjir, sakit banget, cu. Dang, that's hurt, man. Dang, that's hurt. Sabar, kita masih bisa string grab. Meninggal. Lihat nge-lag-nya. Unravel. Oke, langsung aja burn barrage. Kena. Kena. Aduh, sayang banget barrage-nya rada-rada, anjir. Heran gue barrage-nya. Barrage-nya rada-rada, anjir. Oke. Oh shit, man. Itu sakit banget, anjir. Sakit banget, sumpah kalau kena. Oke, gue heal dulu. Gue heal dulu. Oke, sip. Oke, gue langsung. Aduh, string grab gak kena dong, anjir. Unravel. Langsung aja. Burn barrage. Sakit tuh, anjir. Sakit kan, anjir. Sakit kan burn barrage gue. Sakit kan. Sama-sama dari kita sekarang, Pak. Dan gue yakin awaken dia juga pasti udah mau habis. Awaken dia pasti udah mau habis juga, kan? Iya, udah mau habis, kan? Kena dong. Oke, skin ketiga. Ketiga, oke. Okay. Stone free. Reading lag-nya. Barrage. Wait, gak kena. Oke, okay, sip. Gak kena barrage. Wait, gak kena. Aduh, gak kena. Wait, gak kena. Reading lag-nya. Anjir, ping gua apaan sih? Sorry. Ini nge-lag banget, Pak. Gak apa lah, lanjut lah. Bodo amat lah, lanjut. Oke. Okay. Wah, anjir lah. Beres moment. Mampus, meninggal. Oke. Okay. Oke. Okay. Bisakah gua kill dia tanpa gua mati nih ya? Bisa enggak ya? I don't know. I'm not sure. Kecuali gua bisa. Ih, kena dong. Anjir, enggak kena di. Oke. Okay. Barrier. Oke, okay, sip. Langsung aja barrage. Oh, nice kena barrage, nice. Nice kena barrage, nice. Oke. Okay. Santuy, cuy. Ih, kena. Oke. Okay. Oke, okay, udah setengah darah, guys. Ah, gue mati. Gak bisa ternyata ya. Gak bisa, Pak. Gak bisa, anjir. Gue kira bisa, gue kill loh. Waktu darah gue masih 2 gitu kan. Nyawa masih 2, gue kira bisa nge-kill, anjir. Gak bisa ternyata, teman-teman ya. Kok gue bisa nge-block, anjir. Ping gue barusan gede lagi dong. Oke, okay. Barrier. Oke, okay, sip. Aduh, gak kena dong aja. Skill pertama. Oke, okay, barrage. Barrage moment. M1. Oke, okay, sip. Lumayan dapat M1 gitu kan. Udah dapat pukulan terakhir paling enggak lah. String grab. Oke, kena. Wah, anjir dia menghindar pakai itu, Pak. Dia pintar anjir, dia bisa menghindar pakai itu, Pak. Wait. Menghindar. Barrage moment. Gak kena dong barrage anjir. Gak kena dong anjir barrage gua. Goodbye gua M1 GG Gaming. Oke, gila Ulquiorra akhirnya menang ya. Nah, ini baru enak nih match kayak gini ya. Tadi gua ketemu Ulquiorra yang kabur-kabur doang, Pak. Cuma pakai skill yang bulat-bulat merah itu doang tuh. Ya, cuma pakai skill bulat-bulat merah sama dia pakai buat ngedes doang, abis itu kabur lagi. Gak jelas kalau kayak gini seru, jiji. Nah. Oke, ya itu dia untuk Jolin, teman-teman ya. Jolin Cujo GG Gaming sih menurut gua sih. Tapi kalian butuh latihan sih. Enggak sebenarnya bisa kalau kalian baru-baru main terus kalian mau beli gitu kan. Pengen coba bisa sebenarnya, cuman it's kind of hard gitu. Susah banget apalagi skill barrage-nya beda ya. Skill barrage-nya tuh beda dari semua Jojo yang lain ada di game ini ya. Jadi dia kayak ada rada beda gitu, enggak bisa dibelokin dan dia langsung ngedes ke depan gitu. Jadi emang rada beda sih. Kalian butuh sedikit latihan juga. Oke, okay. Ya itu aja untuk video kita kali ini. Like jika kalian suka, dislike kalau kalian enggak suka. Subscribe kalau mau. Nggak usah subscribe, kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye.